Gak boleh ada pemimpin hari ini masih mikir duit, apalagi mikir korupsi, apalagi redol-dolan. Tak pecat, tak terkena KPK. Setelah Pak Ganjar kepilih, itu kan punya tagline yang luar biasa kaitannya dengan masalah mboten korupsi, mboten ngapusi. Ganjar memberi contoh lebih dulu bagaimana berintegritas yang tinggi, yang tidak minta setoran. Ya seperti itu otomatis pengaruhnya besar ke bawah. Dengan diberi contoh lebih dulu, yang bawah akhirnya bisa mengikuti. Kalau dari proses mungkin karir ASN di Jawa Tengah ya, bahwa kalau posisi dengan karir, pola yang dilakukan sudah melalui mekanisme talent scouting, itu bicara masalah kompetensi ya. Jadi bukan bicara lagi masalah urut umur atau urut kacang itu atau kedekatan, tapi bicara masalah kompetensi yang dimiliki. Jadi sudah polanya ada pola masalah profesionalisme dan kompetensi. Ini bicara masalah apa? Karena kita harus melayani masyarakat, tentu saja bicaranya bagaimana dia profesional melayani pada masyarakat dan kompetensinya.